Masih soal ikan nih. Ini fams namanya pecak bandeng. Kuliner khas dari Kota Serang, Banten. Daging bandeng ini teksturnya lembut dan rasanya gurih. Paling enak disantap dengan sambal pecak. Sedap. Biasanya ikan bandeng terdapat duri di dalam dagingnya. Tapi makan pecak bandeng ini nggak usah takut terkena duri ya. Soalnya duri ikan bandeng sudah dibersihkan dulu. Bandeng ini fams banyak manfaatnya loh. Bisa menurunkan kolesterol, menyehatkan ginjal, dan mencegah depresi. Setelah dibersihkan dari durinya, ikan bandeng harus dibakar dulu. Lanjut, kita bikin sambal dadakan. Bahan yang dibutuhkan, tomat hijau, cabai rawit, terasi, garam, dan asam jawa. Rasanya pedas dan segar banget deh. Oh iya, Provinsi Banten dikenal sebagai sentra ikan bandeng loh. Makanya di sini banyak terdapat tambak bandeng, khususnya di daerah Sawah Luhur di jalur Pantura. Predator ikan bandeng ini adalah ikan kakap dan ikan payus, fams. So, jangan sampai ya kedua jenis ikan ini masuk ke dalam tambak. Bisa jadi santapan bandeng tuh.